Jadi kita akan membahas terkait tentang pembangkit listrik tenaga uap ya. Jadi pembangkit listrik tenaga uap atau sering disebut PLTU ini adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas dari uap atau steam untuk memutar turbin sehingga dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik melalui generator. Steam yang dibangkitkan ini berasal dari perubahan fase air yang berada pada boiler akibat mendapatkan energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Secara garis besar, sistem pembangkit listrik tenaga uap terdiri dari beberapa rantai antara boiler, turbin, generator, dan kondensor. Jadi, PLTU ini sebenarnya sistemnya itu seperti Anda memanaskan air ya, memanaskan air, merebus air di dalam apa namanya, dalam kettle, ya macam-macam ya. Kalau biasa kita di rumah kan pakai gas. Nah, kalau misalnya ini kan bisa pakai biasanya ya bisa pakai panas bumi, bisa pakai batu bara. Paling umum sih batu bara ya. Paling umum batu bara. Jadi nanti dia itu akan ada steam yang dibangkitkan yang berasal dari perubahan fase air yang berada pada boiler akibat mendapatkan energi panas dan hasil pembakaran dari bahan bakar seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang kapasitas terpasang pembangkit listrik nasional menurut jenis pembangkit tahun 2015, sebenarnya ini data lama ya. Tapi tidak apa-apa, itu kita bisa gambaran. Jadi sekarang ini mungkin sudah meningkat ya, tetapi biasanya sih grafiknya tetap seperti ini, mirip ya biasanya. Nah, jadi Anda lihat PLTU itu adalah kapasitas pembangkit yang paling besar ya. Yang paling besar yang menyuplai listrik untuk Indonesia ini. Anda lihat ini sekitar 27.229 megawatt nih PLTU ini. Ya, dibanding dengan PLT yang lain. Yang paling sedikit itu tenaga banyu atau angin ya. Cuman sekitar 1 megawatt ya. PLTS itu 9 megawatt. PLTD itu sekitar 6.000-an megawatt dan PLTGU itu sekitar 10.000 megawatt. Ini sudah termasuk menurut sewa ya. Jadi pembangkit PLN itu ada pembangkit yang memang dimiliki sendiri dan ada pembangkit yang disewa dari perusahaan lain. Nah, proses pembangkitan pada PLTU, energi primer atau bahan bakar itu dibakar menjadi energi panas atau kalor pada boiler, dipanaskan untuk memanaskan air, lalu menjadi energi mekanik atau turbin uap dan menjadi energi listrik. Ini proses pada PLTU. Ya, sebenarnya gampang ya, seperti kita memanaskan inilah, memanaskan air gitu ya. Nah, bedanya kalau air kan sudah kita panaskan, itu bisa kita olah menjadi makanan atau minuman. Sementara kalau ini uapnya itu dipapatkan dan dijadikan sebagai sumber tenaga untuk memutar turbin. Nah, ini siklusnya itu dinamakan dengan siklus regeneratif ya. Jadi pompa dipompakan lalu dipanaskan di dalam sini. Nanti dia ada high pressure turbin dan ada low pressure turbin. Ini digunakan untuk memutar turbin. Setelah itu dia akan dingin, masuk lagi kondenser dan diputar seterusnya seperti itu ya. Seperti itu terus sehingga ini ininya. Siklusnya ya, siklusnya. Ini tadi yang 6, mana yang 6 di sini ini 6. Nah, 6 ini kan masih relatif dingin ya, 5 lah paling dingin. 5 itu kan yang baru keluar dari tempat turbin ya, sehingga dia didinginkan, sehingga Q atau energi panasnya itu menghilang, berkurang, maka setelah itu dia diberi sebuah energi sehingga dia dimasukkan ke dalam ini tempat pemanasan. Ini yang 6. Lalu dari 6 ini dinaikkan lagi suhunya. Setelah itu dinaikkan suhunya, nah sampai suhu tertentu dibikin konstan, baru digunakan untuk memutar turbin. Nah setelah itu suhunya kan akan turun tuh, turun tapi tidak banyak turunnya. Digunakan lagi untuk memutar turbin kedua atau turbin low pressure, ini yang high pressure ya, nomor satu ini low pressure. Lalu baru dia mulai berubah kehilangan energi, lalu dia mulai berubah menjadi air kembali, lalu turun ke bawah, lalu didinginkan, baru nanti diulang lagi siklus, mulai dari siklus ke 5, seperti itu seterusnya ya. Siklus regeneratif dari PLTU. Nah, ini kalau Anda lihat komponen-komponen PLTU, pertama cooling tower ya, nah ini tempat pendinginan airnya ya. Tadi didinginkan air itu, lalu ada cooling water pump nomor 2 ini.
Lalu, jadi kalau Anda lihat pabrik yang ada cerobong besar, asapnya warna putih, itu biasanya uap air ya. Itu biasanya uap air. Lalu ada transmission line 3 pas yang ini di listrik yang dialirkan ke konsumen. Lalu yang 4 ini trafo 3 pas ya tadi ya. Yang 3, 4 ini transmission line-nya, nomor 3 ini trafonya ya. Jadi begitu dia keluar dari pembangkit kan tegangannya cukup rendah tuh sehingga bisa ditransmisikan dengan jarak jauh. Dia tegangannya harus dinaikkan menggunakan trafo daya ya, trafo daya dinaikkan baru ditransmisikan ke tempat yang jauh tegangannya. Nomor 4, ini nomor 5 ini generatornya ya, generator listriknya dalam bentuk 3 fase. Lalu ini low pressure turbinnya, lalu nomor 7 ini boilernya atau pemanasnya, lalu 8 ini kondenser, lalu 9 ini intermediate pressure, ini yang ini tegangan apa tekanan tinggi, ini tekanan menengah. Lalu ada 10 ini steam governor valve, ini yang menghubungkan ya antara steamnya, valve-nya ya, yang memampatkan steam itu, memadatkan steam itu sehingga dia menjadi bertenaga. Lalu high pressure turbine nomor 11 ini, turbin tekanan tinggi ya. Lalu 12 ini deaerator, ini biasanya sebelum masuk ke ini ya, sebelum masuk ke sini di aerasi dulu dia. Menghilangkan udara-udaranya. Lalu ini feed heater 13. Lalu conveyor batu bara yang 14, mana nih 14 nih conveyor batu bara yang kan bahan bakarnya ya, bahan bakarnya. Lalu 15 penampung batu bara, ini penampung batu baranya sebelum dimasukkan ke sini. Lalu 16-nya tabung pemecah batu bara. Dan batu bara itu ukurannya agak besar-besar ya, supaya dia gampang terbakar dan efisien, dia dipecah-pecahkan dulu menjadi serbuk-serbuk halus. Lalu 9 ini 11 ya, 19 ini pemanas ya. Nah, ini pemanasnya. Lalu 20 fan ya, 20 fan, mana 20 ini? 20 nih. Fan ya. Lalu 21 ini preheater, kondisi pemanasannya. Lalu 22 ini combustion air intake untuk pemberi tekanan ya. Lalu 23 ini economizer. Jadi dia itu diputar di dalam kayak semacam pipa yang berkelok-kelok sehingga udara panasnya itu tetap bisa dipakai. Kalau kan lurus saja kan cepat ya dia ya. Kalau lurus saja kan cepat ya. Mengalir ke bawah air panasnya. Nah, dia dibikin makanya namanya economizer ya, economizer sehingga dia itu dibuat kayak semacam pipa berkelok-kelok sehingga air panas itu tuh di dalam ini itu dia panjang, dia bisa dipanaskan maupun dimanfaatkan panasnya gitu ya. Tidak cepat dia turun ke bawah. Lalu air preheater ini untuk 24 ini sebelum dipanaskan, mana 24 nih sebelum dipanaskan. Lalu indus air fan dan cerobong. Ini cerobong ini ah, yang ini cerobong biasanya warnanya hitam ini. Ini biasanya agak hasil dari pembakaran batu bara. Beda dengan cerobong ini ya. Beda dengan cerobong ini. Cerobong ini biasanya putih-putih itu karena itu uap air seperti itu. Jadi kalau Anda lihat PLTU, kalau misalnya Anda berkesempatan ke PLTU, maka Anda akan ketemu dua cerobong ini biasanya. Cerobong yang asapnya hitam dan cerobong yang asapnya putih. Nah, kita bicara komponen-komponen utama yang sangat krusial sekali yang ada di PLTU. Pertama, boiler ya. Boiler ini berfungsi untuk mengubah air atau feed water untuk menjadi uap panas lanjutan atau superheated steam yang akan digunakan untuk memutar turbin. Jadi, air itu dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini itu dipanaskan. Dipanaskan sehingga nanti dia akan menjadi gas. Menjadi uap air yang bertekanan steam. Lalu turbin uap berfungsi untuk mengkonversi energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar. Poros turbin dikopel dengan poros generator sehingga turbin berputar, generator juga ikut berputar nih. Ya. Lalu kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin dan digunakan untuk memutar turbin. Nah, ada juga generator yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak menjadi energi listrik. Nah, kalau kita bicara komponen penunjang PLTU, itu tadi kan komponen utama ya, yang krusial. Nah, ada juga komponen penunjang, itu biasanya ada desalination plant atau unit desal. Ini berfungsi untuk mengubah air laut menjadi air tawar. Air laut itu atau sering disebut brine.
jadi air tawar atau fresh water dengan metode penyulingan. Kombinasi evaporasi dan kondensasi. Jadi air laut itu dipanaskan sampai menjadi uap air, lalu nanti uap airnya itu ditetes-teteskan sehingga nanti yang terpisah di antara garam dan antara garam dan airnya. Hal ini karena sifat air laut itu biasanya korosif sehingga jika dibiarkan langsung masuk ke dalam unit utama maka akan dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan PLTU. Lalu ada lagi yang namakan reverse osmosis ya, karena kenapa begitu? Karena biasanya sumber air untuk PLTU ini biasanya laut ya atau danau. Paling bagus sih danau ya sehingga tidak perlu lagi ada desalination plant ini. Lalu ada namanya reverse osmosis, mempunyai fungsi utama seperti desalination namun dengan metode yang berbeda. Pada peralatan ini menggunakan membran semi permeable yang dapat menyaring garam-garam terkandung pada air laut sehingga dapat dihasilkan air tawar seperti pada desalination plant. Kalau tadi desalination plant itu dengan cara di ini cara cara kuno sebenarnya ya, dipanaskan jadi sampai jadi uap air, nanti dia dipisahkan antara air dan garamnya. Kalau ini disaring ini. Tapi biasanya biaya yang ini lebih mahal daripada biaya ini. Lalu ada juga namanya demineralizer plant atau unit demin berfungsi untuk menghilangkan kadar mineral yang terkandung dalam air tawar. Sebagai fluida kerja PLTU, air itu harus bebas mineral. Jadi yang dipakai itu ada air murni ya, karena jika air masih mengandung sesuatu gitu, berarti konduktivitasnya tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya GGL induksi saat air tersebut melalui jalur perpipaan dalam PLTU dan dapat menimbulkan korosi pada peralatan PLTU. Jadi memang air yang dipakai itu benar-benar air yang sudah dikondisikan, bukan air mentah ya, yang dipanaskan dan diubah menjadi dan dipakai untuk memutar turbin seperti itu. Ada lagi yang namanya hidrogen plant. Biasanya pada PLTU digunakan hidrogen H2 sebagai pendingin generator. Nah, ini untuk pendingin generatornya. Lalu ada chlorination plant atau unit klorin berfungsi untuk menghasilkan senyawa natrium hipoklorit yang digunakan untuk memabukkan atau melemahkan atau mematikan mikroorganisme laut pada area water intake. Ini dimaksudkan untuk menghindar terjadinya pergerakan pada pipa-pipa kondensor maupun unit desal akibat pengembangbiakan mikroorganisme laut tersebut. Nah, ini. Jadi memang airnya itu dijaga, bahkan mungkin standarnya hampir sama seperti air minum ya. Lalu ada auxiliary boiler, boiler bantu, bahkan boiler berbahan bakar minyak yang berfungsi untuk menghasilkan uap yang digunakan saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantunya gitu ya. Jadi boiler utama itu kan besar sekali ya, bahan bakarnya itu biasanya dari batu bara ini kan tidak langsung panas dia ya. Kalau baru awal dihidupkan itu dia mendingin dulu, dipanaskan, baru digunakan untuk memutar turbin seperti itu. Ada coal handling, merupakan unit yang melayani pengolahan batu bara dari proses bongkar muat kapal sampai ke coal yard penyaluran coal bunker. Lalu ada ash handling, unit pelayanan abu. Ini kan biasanya hasil pembakaran batu bara ya, yang atas gue cerita, saya cerita. Kalau coal handling ini biasanya batu bara itu datang via laut ya, via laut datang lalu dibongkar muat dan dibawa ke tempat PLTU itu gitu ya. Lalu nanti setelah dibakar batu bara ini kan biasanya ada abu ya, pasti apapun ini dibakar itu menghasilkan abu biasanya. Nah, abu itu tuh tidak dibiarkan terbang bebas ke udara biasanya ya. Jadi ada unit yang mengolahnya, baik abu terbang atau fly ash dan abu yang ada di tempat penampungan abu. Tiap komponen utama dalam peralatan penunjang dilengkapi dengan sistem alat bantu yang mendukung kerja komponen tersebut. Gangguan atau malfunction dari salah satu komponen utama akan dapat menyebabkan terganggunya seluruh sistem PLTU. Nah, ini contoh PLTU batu bara, biasanya PLTU Python unit 1 dan 2. Ini tadi steam zone, ini boiler, turbin building, ini jaringan listriknya ya. Ini Anda lihat ini ada boiler, ada silo, ada mill. Ada ini untuk memanaskan air, high pressure heater, ini LP, ini low pressure heater, di aerator gitu ya. Ini turbin, ini kondensor, ini trafo dan lain-lain, ini fast silo, ini bus silo dan lain-lain ya. Ini untuk pembuangan abu ya. Ini batu bara, jadi diangkut dari kapal masuk ke sini, dikumpulkan. Ini mungkin Anda sering lihat tumpukan batu bara di suatu tempat ya. Ini biasanya namanya coal yard ya. Ditumpuk dulu,
baru nanti dibawa ke sini. Dari sini masuk ke silo, baru digunakan untuk membakar turbin. Nah, gitu ya, baru digunakan untuk membakar turbin. Nah, hasilnya itu ada fly ash silo ya, fly ash silo tadi yang abu terbang dan abu yang beratnya. Nah, semuanya itu dibuang ke silo disposal area atau area pembuangan ash atau abu gitu ya. Nah, ini ada electric precipitator dan turbin building. Nah, seperti itu. Nah, ini gambar dari sebuah coal handling system layout ya. Jadi ini tuh tempat penyimpanan dari batu bara sebelum dipakai untuk pemanasan air dari PLTU. Nah, ini Anda lihat, ini coal carrier atau kapal ya, biasanya kapal pengangkut batu bara. Ini di daerah Paiton ya, di daerah Paiton Generating Station Coal Handling Unit Plant. Jadi di daerah PLTU Paiton yang sekarang itu sangat paling besar di Indonesia itu, Paiton itu. Jadi kapal membawa batu bara datang, lalu batu bara ini di unload ya, dikeluarkan dari kapal. Lalu biasanya sih untuk menghemat tenaga atau bensin, dia pakai konveyor ya. Konveyor atau ban berjalan dibawa ke sini. Dibawa ke sini, lalu dari sini nanti akan ada truk yang nunggu untuk diangkut ke sini, ke pile. Ke pile atau stock pile ya. Ini ada yang stock out, ada yang stock out dari sorry. Jadi dari sini masuk ke sini, terus ke atas sini, ya, ya sini stock out nih. Keluar dari sini kan biasanya dalam bentuk kerucut kayak gini ya, karena dialirkan dari atas. Nah, dia tuh biasanya baru di compact, ditaruh kayak gini gitu ya, dibuat kayak gunung gini. Nah, compact pile. Nah, dari compact pile ini ada yang dia langsung ini biasanya dimasukkan ke sini, di load lagi sehingga dibawa ke sini nih. Dibawa ke sini baru masuk ke tempat pemanasan atau silo tadi ya, atau silo tadi yang digunakan untuk memanaskan airnya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang boiler, boiler itu ada bagian-bagian dari boiler ya, bagian-bagian dari boiler. Ada pipa air atau tube water wall, ada ruang bakar atau furnace, ada burner, ada drum uap atau steam drum, ada economizer, ada evaporator, dan ada superheater, pemanas lanjut dan pemanas ulang atau reheater. Nah, ini kalau Anda lihat ini steam drum ya, steam drum tempat penampungan air. Ada pipa air atau tube water valve. Mana ini tube water valve? Nih, tube water valve itu tuh yang ini nih, semuanya nih. Ya, tube water valve di sini itu furnace, tempat apinya nyala ya. Furnace. Lalu di sini itu burner, tempat bahan bakar dibakar ya, bahan bakar dibakar itu furnace apa? Burner. Ada drum uap, tadi steam drum, ada economizer, evaporator, dan superheater, serta reheater. Nah, jadi kalau kita bicara, tadi itu secara umum ya, tapi kalau kita bicara jenis boiler secara khusus, itu ada tiga, biasanya ada fire tube boiler, water tube boiler, dan package boiler. Atau boiler pipa api, boiler pipa air, dan boiler paket. Nah, pada fire tube boiler, gas panas melewati pipa dalam air umpan boiler dan di dalam sel untuk dirubah menjadi steam. Fire tube boiler biasanya digunakan untuk kapasitas steam yang relatif kecil dengan tekanan rendah. Sebagai pedoman, fire tube boiler kompetitif untuk kecepatan steam 12.000 kilo per jam sampai dengan 18 kilo per sentimeter kuadrat. Jadi dia biasanya bahan pembakaran itu 12 ton ya, 12 ton dalam sejam dan tekanannya itu biasanya 18 kilo per sentimeter kuadrat. Fire tube boiler dapat menggunakan bahan bakar minyak, gas atau bahan bakar padat dalam operasinya. Jadi kalau Anda mungkin berbicara, wah ini besar ini bahan bakarnya gitu kan, tapi ini kalau dalam PLTU itu relatif kecil gitu ya. Nah, untuk alasan ekonomi, sebagian besar fire tube boiler dikonstruksi sebagai paket boiler yang dirakit oleh pabrik untuk semua bahan bakar. Konstruksi boiler pipa api terdiri dari sebuah silinder tangki air, di mana dalam tangki tersebut terdapat susunan tube yang dialir oleh gas asap. Pipa tube ini merupakan pengembangan ketel uap lorong api dengan pengembangan sebagai berikut. Pertama, volume isinya kecil, luas bidang pemanas dapat diusahakan lebih besar, dan ruang aliran gas asap dapat diusahakan lebih besar sehingga aliran gas asap tidak keluar cepat dari ketel uap. Nih, kerugian dan keuntungannya. Kerugiannya tekanan operasi dalam steam terbatas atau tekanan rendah yaitu 18 bar saja.
Jika dibandingkan dengan water tube boiler, kapasitas steamnya relatif kecil, sulit dijangkau untuk pemanasan dibersihkan karena dia dalam pipa-pipa kecil ya. Banyak energi kalor yang terbuang langsung menuju stack sehingga nilai efisiensinya rendah. Keuntungannya tidak membutuhkan setting khusus sehingga proses pemasangannya mudah dan cepat. Investasi awal fire tube boiler ini murah, mempunyai bentuknya lebih compact dan portable dan menghemat pemakanan tempat seperti itu. Nah, ini yang fire tube ya. Gambar dari fire tube yang tadi saya cerita. Ini Anda bisa lihat bahwa ini air ya, lalu pipa panas itu direndam di dalam air. Nah, ini furnace atau tempat pembakarannya sehingga uap panas dari pipa ini itu membentuk sebuah jalur-jalur yang digunakan untuk memanaskan air. Nah, air yang panas ini otomatis dia akan segera menjadi steam. Nah, itu. Tapi itu tadi kekurangannya karena dia pipa panas kan ya. Di sini juga jalurnya. Nah, ini kadang kan menumpuklah abu dan lain-lain di sini kan. Sehingga ini kalau misalnya kotor atau ya perlu perawatan, ini akan sulit untuk dirawat ini. Karena dia pipa panasnya yang di dalam sini kan. Nah, misalnya ternyata penumpukan abu dan lain-lain sehingga uap panasnya itu tidak bisa dilepaskan ke udara dan ini juga berisiko pecah ya, berisiko pecah kalau misalnya ini tersumbat kan, ini tersumbat, ini sementara ini sangat panas di dalam sini, udaranya tidak bisa keluar, hot gasnya, sehingga ini akan berisiko meledak ini sebenarnya kalau tidak dirawat dengan baik seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang water tub boiler, tadi kebalikannya, kalau tadi pipa panas yang direndam di dalam air, yang ini air yang direndam, pipa air yang direndam di dalam api gitu ya, di dalam api. Nah, ini gambar lain dari water tub boiler tadi ya. Jadi ini tempat pembakaran ya, furnace ya. Nah, ini pipa air yang dibakar di dalam sini, ini air yang berisi pipa yang dibakar dalam ini. Nah, ini secara itu lebih efektif daripada air tadi ya, daripada fire tube tadi. Karena air yang dipanaskan itu relatif sedikit dengan panas yang banyak seperti ini sehingga steamnya itu akan lebih bertekanan dan akan lebih cepat memanaskan dari air ini dibanding tadi fire tube boiler tadi ya, fire tube boiler tadi. Jadi perbedaannya itu kalau misalnya kita bicara tentang fire tube boiler tadi pipa api yang direndam dalam air, sementara kalau water tube boiler pipa air yang dimasukkan ke dalam api seperti itu. Jadi pada water tube boiler ya, water feeder mengalir melalui pipa masuk ke dalam drum. Air yang tersirkulasi dipanaskan oleh gas pembakar membentuk steam pada daerah uap pada drum tadi. Boiler ini dipilih untuk kebutuhan steam atau tekanan steam yang sangat tinggi ya, seperti pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga. Water tube boiler yang sangat modern juga merancang kapasitas steamnya itu antara 4,5 ton sampai 12 ton per kilo per jam dengan tekanan yang sangat tinggi. Jadi dari segi bahan bakar ini sangat efektif ya. Water tube boiler ini karena dia hanya membutuhkan batu bara yang sedikit untuk steam atau uap air yang sangat tinggi tekanannya. Kalau makin tinggi tekanan uap air artinya turbin diputarnya akan makin kenceng gitu kan ya, sehingga listrik yang dihasilkan juga akan makin banyak. Banyak water tube boiler yang dikonstruksikan secara paket atau package boiler tadi jika digunakan dengan bahan bakar minyak dan gas. Jadi kalau misalnya bahan bakarnya batu bara, tidak bentuk paket ya, besar biasanya kan PLTU. Tapi kalau bentuk bahan bakarnya minyak dan gas, itu biasanya dalam bentuk boiler yang lebih compact atau package boilernya gitu ya. Ini keuntungan kerugiannya. Pertama, kerugian lebih detail proses konstruksinya. Investasi yang dibutuhkan yang awal relatif mahal, lebih sensitif, perlu komponen pendukung sehingga penanganan air yang masuk boiler juga perlu dijaga. Ada pemborosan area karena mampu menghasilkan kapasitas dan tekanan steam yang lebih besar, maka konstruksinya dibutuhkan area yang luas nih. Keuntungannya kapasitas steamnya besar nih. Tekanan operasi mencapai 100 bar. Water tube-nya memiliki nilai efisiensi yang relatif lebih tinggi dari fire tube, itu kayak saya bilang tadi ya. Lalu tungku water tube boiler mudah dijangkau untuk melakukan pemeriksaan, pembersihan, dan perbaikan. Jadi kalau tadi itu yang fire tube kan di api yang di dalam pipa. Nah, kalau misalnya terjadi kerak atau abu dan lain-lain, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang sulit untuk dibersihkan. Sementara kalau ini karena dia di dalam ruangan yang besar, maka gampang untuk dibersihkan seperti itu ya. Nah, ini perbedaan antara water tube boiler dan fire tube boiler ya, kalau Anda lihat.
Nih ya, kalau tadi water tube boiler kan air ya, pipa air yang direndam dalam api, sementara fire tube boiler ini api yang direndam dalam air. Tentu saja yang ini dari segi kasat mata saja, dari segi logika saja, tentu saja ini yang akan cepat menghasilkan steam dibandingkan ini. Ini air yang banyak dipanaskan kan, sementara ini air yang sedikit yang dipanaskan gitu ya. Tapi kekurangannya kalau itu airnya harus dijaga terus, jangan sampai ini kering sehingga steamnya tidak ada gitu ya. Kalau ini itu yang harus dijaga adalah apinya. Nah ini tadi kekurangannya yang ini tadi kalau misalnya terjadi di dalam pipa ini kerak-kerak dan lain-lain akibat pembakaran yang tidak sempurna, maka akan sulit dibersihkan seperti itu. Nah ini package boiler atau boiler paket. Nah biasanya kalau package boiler ini boilernya dalam bentuk yang lebih kompak ya, semuanya ada di dalam situ. Mulai dari pemanas, pipa-pipa dan lainnya. Package boiler ini bisa dalam bentuk fire tube maupun water tube tergantung kebutuhan. Nah, kebetulan yang digambarkan ini adalah dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk fire tube ya, fire tube. Jadi air pipa yang air yang di pipa api yang direndam di dalam air seperti itu. Ini ya, yang boiler yang dibuat dalam pabrik dengan standar desain yang standar gitu ya, desain yang sesuai gitu. Biasanya dalam bentuk small ya. Biasanya untuk industrial plant saja, tidak untuk pembangkit listrik yang punya PLN, tapi untuk pabrik-pabrik aja untuk dipakai sendiri biasanya, dan tidak bisa digunakan untuk power plant skala besar ya, karena ukuran yang kecil dan efisiensi yang relatif jelek gitu ya. Keuntungannya mereka bisa dibawa-bawa, jadi dia tidak perlu lagi dirakit di tempat, tetapi dibeli seperti dalam bentuk rakitan utuh gitu ya. Dan baik untuk tempat yang kecil dan mudah untuk diinstal atau dipasang. Mereka jadi yang tadi package boiler ini memerlukan pipa-pipa steam, pipa air, suplai bahan bakar dan koneksi elektrikal yang bisa dibuat dengan sangat mudah karena desain mereka yang kompak, ya kompak atau kecil gitu ya. Jadi boiler ini mudah. Relatif murah untuk dioperasikan dan sistem pembakarannya juga biasanya sudah otomatis semua ya, sehingga dari segi kos relatif murah. Kenapa saya katakan relatif? Kalau dibuat dalam skala besar dia tidak murah lagi gitu ya, tetapi kalau masih kecil skalanya dia relatif murah seperti itu. Ciri-ciri dari package boiler adalah pertama ruang pembakarannya itu kecil dan panas yang dilepaskannya lebih cepat. Lalu banyak pipa yang berdiameter kecil membuatnya memiliki perpindahan panas konveksi yang baik. Ada sistem force dan induced draft yang menghasilkan efisiensi pembakaran yang baik. Sejumlah lintasan atau pas menghasilkan pemindahan panas keseluruhan yang baik dan biasanya pengaturannya sudah otomatis. Beda dengan yang tadi. Nah, keuntungannya pertama ya tadi ya desainnya compact ya sehingga bisa muat untuk tempat yang kecil. Lalu utilitasnya bisa digunakan secara maksimal mungkin ya. Lalu banyak pipa yang tadi lah yang saya sebutkan di depan tadi ini. Kekurangannya konstruksinya itu kompleks biasanya, karena biasanya makin kecil ukuran pasti konstruksinya itu kompleks ya. Lalu initial cost-nya itu pasti lebih mahal, lalu difficult untuk dibersihkan, sulit untuk di. Oke, jadi kalau kita berbicara PLTU itu kita tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan siklus Rankine ya. Jadi siklus Rankine ini adalah siklus yang membahas terkait bagaimana perpindahan panas dan entalpi dan lain-lain yang terjadi di PLTU. Jadi siklus Rankine ini adalah sebuah siklus yang mengkonversi energi panas menjadi kerja atau energi gerak. Ini dikembangkan oleh William John McQuarrie Rankine pada abad ke-19 dan sejak saat itu banyak diaplikasikan pada mesin-mesin uap. Saat ini, siklus Rankine digunakan pada pembangkit listrik dan memproduksi 90% listrik dunia. Air adalah fluida kerja siklus Rankine yang mengalami siklus tertutup atau cycle loop cycle, closed loop cycle maksud saya. Artinya secara konstan air pada akhir proses siklus masuk kembali ke proses awal siklus. Nah, jadi kalau kita bicara terkait kurva siklus Rankine, ini seperti ini ya. Kurva yang tadi di awal juga sempat saya bahas sedikit. Jadi biasanya ada kondensasi. Jadi air setelah menjadi air biasanya melalui sistem kondensasi ya, dia akan kehilangan
bentuknya sebagai steam atau uap dan tekanannya, maka akan mulai dipanaskan kembali. Nah, setelah itu dipanaskan, air itu akan menyentuh, akan terus berubah, makin panas dan berubah menjadi apa namanya? Uap ya, akan berubah menjadi uap air. Nah, jadi pada suatu waktu maka dia berubah menjadi uap air, dia akan memiliki apa yang dinamakan dengan kekuatan dan kecepatan ya untuk memutar sebuah turbin gitu ya, untuk memutar sebuah turbin. Dia akan terus bergerak sehingga dia digunakan untuk memutar turbin. Nah, pada saat dia memutar turbin, maka akan terjadi evaporasi di dalam boiler ya, akan terjadi evaporasi lalu akan digunakan untuk memutar turbin. Setelah dipergunakan untuk memutar turbin, maka dia akan mulai mendingin dan berkondensasi menjadi uap air kembali gitu ya, uap air kembali. Nah, begitu dia menjadi uap air kembali, maka dia akan berubah lagi sehingga dia menjadi air lagi, dan begitu seterusnya dipanaskan lagi, digunakan untuk memutar turbin dan berubah lagi menjadi air, begitu seterusnya. Nah, itu yang dinamakan dengan siklus Rankine. Jadi pada proses C dan D ini, fluida kerja atau air dipompa dari tekanan rendah ke tekanan tinggi, dan pada proses ini fluida kerja masih berfase cair. Jadi dia masih C ke D ini masih berbentuk air ya. Sehingga pompa tidak membutuhkan input tenaga yang terlalu besar. Proses ini dinamakan dengan proses kompresi isotropik, karena saat dipompa secara ideal tidak ada perubahan entropi yang terjadi. Jadi dia masih bentuk air. Lalu dari D ke F ya, D ke F ini, air bertekanan tinggi ini kan sudah mulai dipanaskan ya. Kan pada suhu 100 derajat Celcius biasanya air itu sudah mulai dia menjadi uap air. Nah, pada dari siklus D ke F itu sampai ke sini, air itu mulai bertekanan tinggi dan masuk ke boiler untuk mengalami proses selanjutnya yaitu dipanaskan. Nah, sumber panas didapatkan dari luar seperti pembakaran batu bara, solar atau reaksi nuklir. Di boiler, air mengalami perubahan fase dari cair, campuran air dan uap, serta 100% uap kering. Jadi, dia mulai dari cair, lalu cair dan uap, serta 100% uap kering. Nah, uap kering inilah yang dipergunakan untuk memutar turbin. Lalu, proses F ke G, proses ini terjadi dalam turbin uap. Uap kering ini dari boiler masuk ke turbin dan mengalami proses ekspansi. Energi yang tersimpan dalam uap air dikonversi menjadi energi gerak pada turbin. Nah, inilah yang diekspansi menjadi energi gerak. Lalu dari G ke C, ini dari G ke C ini uap air yang keluar dari turbin masuk ke kondensor dan mengalami kondensasi. Uap air berubah lagi menjadi cair sehingga dapat digunakan kembali untuk proses siklus seterusnya. Begitu seterusnya ya, berputar-putar seperti itu. Nah, ini menurut pengalaman saudara, apa kelebihan dan kekurangan PLTU dibandingkan pembangkit lainnya? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih.